Halo Pak, sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Ngelendot. Hah? Megang-megang. Pegang-pegang? Iya. Pegang-pegang apa? Ya, pegang-pegang pantat. Sambil ngomong gimana? Ngomong Pak, enggak matanya, cuma matanya. Ya. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Cengar-cengir. Cengar-cengir sama dandan. Oh gitu. Iya, diwangi-wangiin gitulah. Oh gitu. Iya. Itu minta jatah. Iya, biasanya begitu. Terus peka enggak? Ya peka, saya langsung tahu. Ya. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Ya, minta jatah buat itu belanja tuh. Bukan jatah yang itu. Iya, iya, iya. Harus kita jantan sangat sengir ya. Hah? Enggak, totet. Ribet. Ya. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Halus. Mah, anak udah tidur belum? Kalau udah tidur, goyang les. Itu kan suami. Nah, kalau istri minta jatah gimana? Siap laksan. Udah tidur, Pak, anaknya, Pak. Laku. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Biasanya sih pakai kode ehem gitu. Suaminya kan ngerti, langsung masuk. Oh, ehem gitu. Ehem gitu. Kodenya ehem. Ehem. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Berpakaian seksi, tobrut ya. Bener kan? Gimana pakaian, kayak gimana? Berpakaian seksi lah. Oh, contohnya kayak gimana? Ya pakaian segini, tobrut kayak gini. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Lus-lus paha. Lus-lus paha. Iya, dilus-lus pahanya. Sambil ngomong apa? Ayah. Oke lah. Ya. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Ditumpaki. Ditumpaki apa? Ladangnya ditumpaki. Ladangnya ditumpaki. Awake. Pangku maksudnya. Iya, ditumpaki kalau digesek-gesek. Oh, itu ciri-ciri minta jatah. Sebutkan ciri-ciri istri minta jatah. Gelisah, nggak bisa tidur. Oh gitu? Iya. Kenapa? Pengennya terus gelisah. Ya, gelisahnya tuh gimana gelisahnya? Ya, gelisahnya itu sambil utik-utik gitulah. Mundar-mandir gitu? Ah, iya. Sambil ngitik-ngitik lah. Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. Apa sih? I apa sih? Ija. Tetap. Sini, yuk. Waktu. Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. Imbul. Imbul apa? Buat timbul. I bukan T. Tetap. Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. Inul apa? Inul orang. Inul artista gitu. Totet. Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. I apa, Bu? Iler. Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. Ini jeruk. Enggak. Larang. Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. Ini buah semangka. Ngapain? Semangka di imbul. Ngarang. Ini. Apa, Jen? Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. Ya, langka. Ini. Sebutkan buah yang berawal dari huruf I. Langka. Buah yang berawal dari huruf I. Iwak. Buah yang berawal dari huruf I. Inul. Inul. Semangka inul. Artis. Nah. Buah yang berawal dari huruf I. Imbe. Imbe apaan? Buah imbe. Imbe. Imbe itu. Enggak. Imbe. Nih. Buah yang berawal dari huruf I. Isi-isi. Enggak.
Nih, enggak. Nih. Buah yang berawal dari huruf I. Kayak nelaka. Warna hijau. Cepat. Nih. Buah yang berawal dari huruf I. Buah apa yo? I ku akeh ya, tapi apa lah? Cepat. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan pagi hari. Mangga. Mang iya? Iya. Mangga apa? Mangga pelem. Pelem enggak deh. Maksudnya mangga kan manis. Dia ada sing kecut je yang dong ayam mangan ayam suka kan gawe mencret. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau makan di pagi hari. Sambel pedes aja nih masa ngeperih. Sambel sak di sambel. Kongkon mangan, kongkon siapa mangan sambel? Ya kongkon dewe makan solo atau biar solo sambel. Para papu lagu. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan pagi hari. Jeruk rapang jen yang kecut sih ya. Jeruk? Iya lah. Jeruk apa? Ya jeruk apa ijo, jeruk abang. Bang ya? Ya iya, bang jeruk aku nerekam, ada jeruk abang jen. Ya. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Buah kedong-dong kan asem. Emang iya? Iya kan bikin sakit perut, pagi-pagi makan buah asem kan jadi sakit perut. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan pagi hari. Asem. Asem kan wis. Asem, je asem karo kedong. Tadi kedong-dong ya? Oh emang saya jen? Iya saya jen, udah asem karo kedong. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Terong. Apaan emang iya? Emang iya? Iya. Kan sehat terong. Enak, karena suka cuma terong. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Jangan sabrang. Iya gue, ya jangan sabrang. Enggak. Ora gue. Mangannya karo sega enak. Ora, enak mencret. Emang iya? Iya. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Ura pare. Hah? Ura pare, pahit. Apaan sih? Ura pare, pahit itu pangannya tengah lara lah. Enak ura pare. Pahit. Enggak ya, nggak bikin sakit perut ya, ura pare ya. Ora, enggak enak. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau makan di pagi hari. Rujak kangkung pedes. Mene rujak kangkung. Suka-suka makan rujak. Enak. Ana nunggu yang tekati ana rujak. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Buah cerme. Kan kecut. Cerme. Iya, kecut. Cerme sih bentuknya kayak kecil-kecil. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Pete sing ana wijile, arep dipangan suka-suka mecret. Oh iya. Emang iya. Kamu mah enggak pengalaman. Iya, bayar. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Makanan yang ada santennya. Santen. Enggak. Sing duwe asam lambung santen lara. Itu mah yang duwe penyakit tapi enggak semua. Enggak, tetep. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Jengkol kan enak. Enggak apa. Enggak enak. Enggak. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Limbing wulung. Pecut. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Mentil. Mentil. Mentil apa? Mentil pelem. Pelem tadi udah. Sini. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Pisang kalau yang makannya punya mah. Nggak boleh dimakan pagi hari. Enggak, itu nggak umum. Tetap. Makanan. Sebutkan makanan yang di pagi. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari.
tahu gejrot kalau dimakan pagi hari sakit perut. Tahu gejrot pagi-pagi makan nggak boleh. Untung memang bu ini. Iya, tahu gejrot. Tahu gejrot masuk nggak? Masuk lah. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Salak. Apaan? Salak peperi apa? Enggak, salak kan dari manis ya. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Rambutan kan harus dimakan di tengah peri. Rambutan masuk enggak? Ya, masuk. Enggak ya? Enggak ya? Perak peri. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Cuka. Iya, orang kerjaan apa makanan cuka? Cuka, makanan cuka. Cuka dimakan. Enggak ada kerjaan memang makan cuka. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Ya mana mie? Dari sabra yang dilin. Enggak. Enggak mie, enggak. Sebutkan makanan yang bikin sakit perut kalau dimakan di pagi hari. Pagi-pagi saya makan nyolet jengkol atau ngelorong sih, boy. Mana lah? Nyolet jengkol kan sabrang. Oh, jengkol mentah jadi colet. Enggak sabrang. Kalau jengkolnya aja enggak. Jengkol dicolet terus. Jengkol tadi udah. Ya kan mau ngelorong. Enggak, opo sih.